Ya, untuk episod kali ni dalam Dari Dapur Fendi bersama dengan Bras Primera. Kita nak masak ni dia. Nasi biryani arnab. Ya, menggunakan beras merah Primera. Ya. Macam mana? Nak masak? Kena tengoklah. Jom kita siapkan bahan-bahannya. Ya, bersama saya sekarang ni Encik Zul, manager dekat ni dia, ladang arnab Good Tree. Betul? Betul. Sekarang ni kita nak masuk ke dalam tengok arnab boleh? Boleh. Nanti kita tengok macam mana keadaan arnab dalam rumah tertutup. Nak tengok juga arnab Perancis macam mana? Jom kita. Arnab Perancis tu. Dia cakap France eh? Dia boleh. Multi language. Ui, banyak arnab kat sini eh. Oh, ni arnab jenis apa tadi cakap? Ya, ini High Col. Perancis punya? Ini Perancis punya. Oh, Perancis punya eh. Memang baka Perancis lah ni. Yang ni memang dihasilkan dekat Perancis. Lebih tepat dekat area Paris lah. Paris? Oh, arnab Paris ya, dekat Eiffel Tower. Yang ni dekat-dekat dengan Eiffel Tower. Satu jam daripada Eiffel Tower. Wih, dahsyat. Kalau kita tengok dia punya arnab pun gebu-gebu besar eh. Yang ni umur dia dalam 5 bulan. 5 bulan. So, kita nak tuai dia ataupun kita boleh ambil dia untuk daging masa dia umur berapa? Biasanya untuk daging umur 2 bulan. 2 bulan? Yang ni baka lah ni? Yang ni baka. Baka dia. Itu dia. Dan total berapa ratus ekor nak berada di sini? Untuk satu ban ni, biasa kita akan letak buat skala sekarang dalam 150 ekor maksimum. 150 ekor? Sebab kita tengok. Sangka-sangka dia, tengok ada bulu banyak kan. Sebab sangka dia ni, kalau kita tak keep alih-alihkan dia, kita tak ada masa untuk kita cuci. Di mana 2 minggu sekali kita akan rotate dia, pergi ke sangka yang kosong untuk tujuan kita cuci lah. Ni kira dia buang air besar pun, air kecil semua. Semua kita akan flush lah. Uish. Nampak, ini baru betul belarnap. Bersih, tak ada bau. Jom saya nak tengok belah sana pula boleh? Boleh. Saya Fendi Muhammad dan anda sedang menonton Dari Dapur Fendi bersama dengan Bras Primera. Beras low GI terbaik untuk anda. Dan di sisi saya sekarang ni, Encik Kamal. Nama penuh? Nama penuh Kamarul Azwar Muhammad. Uish, panjangnya nama. Kamarul Azwar. Kamal dia. Kamal dia? Ya, kita cukup singkatkan. Ringkas, padat, padu. Padu. Dan macam tadi, kita ada bawa jalan-jalan sikit tengok. Betul. Rabbit. Bukan Bugs Bunny. Rabbit. Boleh cerita sikit kita dekat mana sekarang? Okay. Hari ini kita berada di ladang arnab Good Tree Garden. Good Tree Garden? Kita menghasilkan arnab untuk daging. Ingat tu. Untuk daging. Daging. Bukan untuk bela comel-comel kan? Bukan arnab comel. Ini arnab yang sedap dan mengenyangkan. Oh ya, alhamdulillah. Boleh cerita sikit tak apa hasil dari arnab sebenarnya? Okey, macam Fendi hari ini Fendi bawa apa? Primera. Okay, kita bawa ni dia, beras Primera. Beras merah. Low GI. Antioxidant. Betul. Okay, baik untuk kesihatan. Baik untuk kesihatan. Siapa yang ada diabetes dan nak diet, inilah makanan. Betul. Dan kita padankan dengan sumber protein yang terbaik juga. Daging arnab. Ini dia daging arnab. Protein tinggi, rendah lemak, rendah kalori, rendah kolesterol. Wah. Untuk sihatlah ni. Maklumlah ramai orang tanya saya, dah kurus ni makan apa? Bukan saya makan anak sangat, saya makan berani juga. Dalam masa sama, kita cari produk-produk ataupun bahan-bahan masak kita ni yang rendah kalorinya. Terbaik. Arnab pilihan yang tepat. Tepat. Ya, itu dia. Dan memandangkan kita dah ada arnab, kita nak baik lah. Kita nak masak apa? Kita nak masak nasi biryani arnab. Mantap. Ada orang buat biryani arnab sebelum ni? Okay, biryani arnab belum lagi. Belum lagi. Ini tambah-tambah dengan beras merah. Okey, selalu arnab ni selalu kita masak apa sebenarnya? Okey, arnab ni dia daging putih. Okey, kalau memang saya boleh claim lah daging putih terbaik. Tak payah nak bandingkan dengan ayam ke dengan apa, arnab memang Nombor satu. Nampak tu. Bahan-bahan untuk nasi biryani Arab. Nasi biryani Arab ke? Nasi biryani arnab. Nasi biryani arnab. Menggunakan beras merah Primera. Mula-mula kita ada ni dia. Beras merah Primera yang telah kita rendam dengan air. Cuci-cuci. Rendam. Ini lebih kurang dalam 3 pot. Dengan seekor arnab lah. Ni hero dia. Betul. Ni heroin. Heroin. Arnab. Ni dah kita dah rebus ni. Tengok macam nak makan ni. Sabar. Ni nama dia arnab eh. Dia wangi. Putih, bersih. Dan daging dia dikatakan bukan ayam biasa, bukan ayam kampung. Di tengah-tengah. Nak masak nasi biryani arnab Primera ni. Nasi biryani arnab beras Primera ni.
kena ada ni dia beras merah primerah yang telah direndam dengan air. Okay. Lepas tu kita ada juga arnab, daging arnab yang telah siap diproseslah. Ada rempah nasi biryani, ada sedikit susu cair, kan. Lepas tu kita ada tiga sekawan, bunga lawang, kulit kayu manis, buah pelaga. Lepas tu kita ada halia, bawang putih, bawang besar, majerin sikit. Lepas tu kita ada juga ni dia. Untuk mewangikan dia lagi, kita tambahkan sedikit daun pulina, cili muda dan juga tomato. Itu je bahan-bahannya. Simple. Macam saya cakap tadi, ringkas padat. Ringkas padu. Dan padat. Padu bit. Padu bit orang lain. Okey, mula-mula saya nak buat apa? Saya nak alihkan ni dulu. Saya nak potong apa ni? Kita punya bahan-bahan macam sayur-sayur kita tu terlebih dahulu. Macam bawang, semua kita nak potong terlebih dahulu. Saya bawa meja macam ni senang. Sebab apa? Masak tepi sungai ke? Betul. Masak dekat ladang arnab ke? Kan? Nak masak tengah padang pasir ke? Oh, jom. Pasir. Tapi yang menariknya dekat sini, ada juga ke orang datang buat lawatan-lawatan ke? Macam mana? Okey, memang. Memang kalau macam kat sini, memang sebab kita je ladang arnab yang menggunakan teknologi terkini. Lah. Oh. Maksudnya kita biarkan arnab sekarang ni kita pakai macam artificial insemination. Oh, AI? AI. AI, oh. Yeah. Arnab, muka orang. Kan. Bukan AI tu ini. Artificial insemination. Ah, yeah. Kira pembenihan. Untuk menggalakkan lagi pembiakan dia tu. Dah. Dan dengan cerita arnab dia dekat sini bukan biasa-biasa. Made in France. Ya, betul. France, okay. Dari Perancis. Dari Perancis. Anak kita memang induk dia. Induk utama dia lah. Induk utama memang kita import dari Perancis. Dan kita kembangbiakkan di Malaysia. Oh. Okey, bawang besar kita dah potong. Betul. Kita potong bawang putih pula. Teruskan. Dah teruskan. Okey, tomato kita boleh potong juga. Okey, tomato potong 4. Potong 4, potong 6 pun boleh. Potong 6. Okey. Cili muda pun kita akan potong juga untuk kita guna sebagai tumisan. Tak susah mana pun. Sebab saya nak tunjukkan resepi yang apa sehat, yang mudah, yang sedap, semua orang boleh masak. Dan kita nak menumis, nanya saya nak masukkan sedikit apa ni? Margarin. So biasa saya masukkan. Boleh. Okay. Masukkan sedikit margarin. Masuk. Dalam ni kita letak minyak juga supaya margarin tak hangus. Ha, kita letakkan sedikit minyak. Okey, boleh letak. Semua boleh. Semua. Masuk je. Ha. Tak apa, kita kurangkan apa minyak dah kita letak kat majerin ni pun, minyak dia tak terlampau lah sangat, kan. Okey. Sebab ni kita guna untuk menumis dan masak nasi sekali. Okey. Dia sambil-sambil nak mencair tu, kan, kita boleh masukkan ni dia tiga sekawan kulit kayu manis. Okey. Bunga lawang. Bunga lawang dan juga buah pelaga. Nanti kita akan wangikan dia lagi dengan bahan-bahan macam daun pulina. Allah Akbar. Daun pulina, lepas tu ada juga halia bau dah naik, kan? Ya. Yeah. Cantik. Sebenarnya kita masukkan ini bawang besar terlebih dahulu. Bagi bawang besar tu garing sikit baru kita masuk bahan-bahan yang lain. Sebab tu saya cakap tadi, tak perlu minyak banyak. Sebab apa? Cukup-cukup saja untuk menumis. Tapi saya tertarik sebenarnya tempat ni. Selama saya duduk kat sini lah. Ha, Cik Kamal. Ya. Yeah. Seekor lalat pun tak ada. Dia memang haiwan. Kita panggil haiwan yang hygiene dia tinggi lah. Dia pembersih. Pembersih sebenarnya. Okey, masukkan bawang putih lagi halia. Bawang putih. Okey, dah masuk bawang putih halia ni. Ni, saya nak beritahu, ni rempah untuk nasi biryani. Kalau pek kecil tu kita pakai dua lah. Okay, kita masukkan sedikit kecil air supaya dia tak hangus. So, dua pek kecil tu untuk tiga pot beras tadi lah? Betul. Memadai. Tak lebih, tak kurang. Dah wangi ni? Dah wangi. Mesti nasi biryani kena wangi. Ha. Kalau nasi biryani tak wangi, orang tak datang. Okey. Bancuh rempah ni dengan sedikit air supaya dia tak hangus. Kita boleh masukkan sedikit cili muda, cili dan juga tomato. Ini lagi sedaplah dia macam, sebab kalau perasan saya ni jarang guna perasa sangat. Betul. So inilah ada perasa dia. Dia tomato dengan cili ni ada glutamat dia tersendiri. Baik, kita masukkan rempah tadi tu. Lagi wangi, masukkan rempah dia ni. Kalau perasan saya tak masukkan daun pandan pun. Sebab apa? Tolong jap. Dengan sedik tu. Saya tak masukkan daun pandan sebab apa? Rempah dia dah wangi dah. Okay. Baik, kita tambahkan sedikit air. Kacau dia. Menarik. Cantik bau. So kita tumis sampai pecah minyak? Tak apa, pecah kuali pun tak apa. kalau nak tumis sampai pecah kuali pun tak apa. Lepas tu dia dah bau dah, dah harum. Wangi kan? Wangi. Boleh kita masukkan bahan-bahan. Kita nak masuk beras pun boleh. Okey, masukkan je. Dia yang telah direndam. Beras ni 3 pot. Kalau untuk masak nasi biryani macam ni, kita kena rendam dulu. Dan rendam. Yang paling penting, air tu kena lebih lah.
Kalau macam kita masuk apa 3 pot beras, air tu lebih kurang dalam 7 ke 8 pot air kan. Masukkan sedikit garam. Agak-agak je. Sebab kita masak nasi, 2 sudu dah memadai. Baik, kita masukkan kita punya ni. Okey. Arnab. Arnab. Arnab ni dah direbus. Sebab apa? Kadang-kadang orang kata tak nak buang dia punya darah-darah dia tu kan. Lepas tu nak buang dia punya apa tu? Bau-bau hamis sikit dia. Jadi kita akan tambah air. Dan kita akan steam dia nanti. Masukkan sedikit air. Yang ni kita dah nak start apa ni? Masak nasi dengan arnab tu. Macam saya cakap tadi, 3 pot beras, air lebih kurang dalam 8 ke 9 pot. Susu cair masuk je. Untuk apa ni? Tambah lemak, lemak berkrim. Lemak berkrim ramai. Jangan lupa kita ada daun pudina. Nah, kita masukkan sedikit daun pudina ni. Dah, dah tutup dah. Tutup, kita masak dia sampai nasi tu masak. Wangi. So kita tutup ya. Kita masak nasi tu sampai dia masak. Lebih kurang dalam 20 minit. Yang ni saya dah steamkan dia dah. Dia dah masak. Dah ambil kat paha dulu. Okay. I think guna paha. Itu dia. Oi. Trivia untuk daging arnab. Kalau dia sebenarnya daging arnab ni memang dah lama dah. Daripada zaman Rom dan Yunani kuno lagi dia masakkan. Dan daging arnab ni masakan mewah. Sebab saya tahu yang kalau mewah ni sebab orang dulu memburu. Kan memburu dari masa tu lialah arnab. Lialah anak lialah kan. Macam sekarang tak perlu nak ke hutan apa tu. Datang ke sini. Good trigger dia. Lepas tu kena dengan beras merah kita pak. Betul. Dan yang best tadi tu zaman Rom kuno Rom dan Yunani. Rom dan Yunani kuno. Dan pada era Renaissance. Modern era awal apa? Era modern awal. Dia selepas zaman kegelapan itulah Renaissance. Betul tak? Iyalah. Saya ada belajar jangan memang saya sejarah saya A tau. 96 markah tau. Saya A2 je. Salah dua soalan je. Okay, saya repeat. Dia zaman Renaissance selepas zaman kegelapan itulah kan. Dia cerah sikit. Dia cerah sikitlah. Masa tu daging arnab adalah hidangan istana. Dengan cerita daging arnab dan sekarang kita nak rasa macam nak apa meruak-ruak nak mencuba. Memang rasa nak mencuba nak kokok dia jak gitu. Ni. So kita plating dulu. Okey, ni dia nasi apa ni? Nasi biryani kita. Pak tu. Pak beras dia merah kalau kita tengok. Betul. Beras ke bubur tu? Masih lagi beras sebab beras ni dia kembang, dia akan jadi memang kembang memang dapat besarlah beras dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Okey dia. Dan kita melirangkan dengan sedikit tomato. Kan, kat situ sedikit cili muda kalau nak rasa gigit cili muda, kalau ada salsa pun boleh letak salsa juga, dan saya suka juga kita letak kat sini daun pudina untuk menaikkan lagi aroma dia tu nanti. Dah siap dah nasi biryani beras primera bersama dengan arnab. Orang kat rumah jangan tengok saja, boleh dapatkan beras primera low GI terbaik untuk kesihatan anda. Lepas tu kita boleh masak dengan arnab. Arnab nak cari kat mana? Dekat ladang arnab Good Tree dekat Bangi. Mai cari kat sini. Kena cubalah resipi ni. Dan kat mana nak dapatkan beras ni? Boleh klik link dekat bawah ni. Boleh terus beli kat situ. Klik link kat bawah ni, dapatkan terus beras Primera. Terbaik. Baik ni kita boleh cek.